Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ibu, para bapa, tips didik anak hari ini adalah masa bersama Al-Quran. Kenapa kita perlu ada masa bersama Al-Quran? Kerana setiap hari kita ada 24 jam, kita ada masa makan, kita ada masa rehat, kita ada masa bersama keluarga, kita ada masa menziarahi, masa keluar untuk shopping. Tetapi kita mungkin lupa satu masa, iaitu masa bersama Al-Quran. Cadangan saya, tuan-tuan puan-puan, tetapkan 15 minit bagi setiap selesai solat berjemaah, mungkin maghrib, mungkin isyak, mungkin subuh. 15 minit ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran bersama anak-anak. Sewaktu kita membaca Al-Quran bersama anak-anak, kita boleh pantau tajwid anak-anak, cara bacaan yang betul, ataupun membaca terjemahan Al-Quran untuk ayat-ayat yang dibaca, agar hati mereka turut menyedari dan insaf tentang kesedaran dan fahaman menghayati Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, masa bersama Al-Quran akan membentuk akidah dan akhlak anak-anak. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.